Francis, back with me. Kali ini kita akan membahas scapular wings, bukan chicken wings. Chicken, kapan ayamnya? Kalau dilihat secara anatomi, penyebabnya itu salah satunya adalah otot serratus anteriornya terlalu menarik, jadi skapulanya agak ketarik. Kalau rounded shoulder itu hampir pasti ada scapular winging juga. Tapi kalau scapular winging scapula, belum tentu rounded shoulder, karena masalahnya bukan dari otot-otot seperti pectoralis minor, kemudian bicep brachii, ya, bukan bicep femoris ada di bawah. Jadi, as simple as, ya, sesimpel mungkin untuk membetulkan atau memperbaiki scapular winging, kita melakukan stretching. Stretching apa? Yang kita akan stretching adalah serratus anterior. Bukan 200 anterior, bukan 300 anterior, tapi 100 anterior. 100 saja ya, jangan lebih, jangan kurang. Kemudian, setelah itu baru kita strengthen. Mana yang perlu di strengthen? Nah, otot-otot yang menarik scapula ke arah tengah. Nah, sebelum kita melakukan strengthen, scapular winging itu terkadang hanya sebagian dari serratus anterior yang menarik. Ada top, ada bottom yang sering terjadi. Nah, kita perlu stretch itu, kemudian kita strengthen. Yang kita strengthen adalah salah satunya rhomboids major, kemudian middle traps, ya, kelompok otot retraktor scapula. Secara prinsip, mengaktifkan rhomboids itu dengan cara mendekatkan scapula ke arah tengah atau tulang belakang. Ya, namanya juga retraktor scapula. Gerakan retraksi adalah scapula mendekat ke tulang belakang. Strengthen rhomboids bisa dengan rowing. Rowing bisa dilakukan posisi duduk, posisi berdiri, atau posisi tiduran. Tergantung kita mau pakai latihan yang mana. Itu. Nah, kalau middle traps bisa dengan horizontal abduction. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan gerakan latihan IYTW. Nah, itu satu rangkaian. Dipecah pun juga bisa. Tapi kalau bisa bersatu, kenapa harus berpecah? Bersatu kita runtuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk gerakan IYTW, I dan Y itu jempolnya atau ibu jarinya, bukan bapak jari, itu ke arah atas. Nah, untuk T dan W itu punggung tangan, bukan tulang punggung. Punggung tangannya ada di atas atau menghadap ke atas. Jadi posisinya pronasi tangannya, bukan supinasi. Nah, gitu ya. Secara simple seperti itu cara memperbaiki dari scapular winging. Semoga video kali ini bermanfaat. See you on the next video. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share di sosial media kalian.
Siapa tahu ada teman-teman atau saudara yang membutuhkan. See you guys. Dadah.